Dia terus nak kontrol kita. Pemikiran dia, sistem dia, semua dia nak kontrol. Pasal dia pernah menjajah kita. Allah sebut dalam Quran, walan tardo ankal yahud. Sebab tu mereka kontrol segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustadz Kazim Ilyas guys ya, masya Allah. Dan di sini ya kita akan mengaji bersama Ustadz Kazim. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Dan ini berkenaan dengan tentang kemajuan ya di masa yang terdahulu dan juga yang sekarang gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Ustaz, itu baru ustaz zaman Nabi Isa, zaman ni baru ustaz. Okey, kita ambil lama sikit. Surah Al-Kahfi ayat 94. Okey. Lama lagi. Al-Kahfi 94. Ya Zulqarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Zulqarnain, sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj merosakkan di atas muka bumi. Okey, kami bagi upah pada engkau, engkau benakan kami dengan mereka sekatan supaya mereka tak kacau kami. Allah. Kami bagi upah pada engkau, kami bagi ganjaran pada engkau, kami bagi duit pada engkau. Zulqarnain menjawab, apa yang Allah bagi lagi banyak daripada apa yang kau nak bagi. Aku tak nak engkau punya. Zulqarnain beribu-ribu-ribu tahun dulu sudah ada masa itu sistem mata wang. Allah. Jadi jangan kita cakap orang dulu guna sistem butter. Salah. Mereka ada mata wang. Zulqarnain kata, bangsa apa yang mengacau kau orang? Ya'juj. Itu Ya'juj. Itu Ma'juj. Dua ni. Mereka kacau kami. Baik. Aku pergi tengok. Zulqarnain pergi tengok. Besar, ramai, hebat. Masya Allah. Satu kita hampir 1,000 orang mereka. Seorang kita bilangan mereka hampir 1,000 orang. Punya ramainya Ya'juj Ma'juj. Allah. Kata Zulqarnain, okey, okey, sekarang aku boleh tolong kau. Aku minta satu. Pertama, carikan aku besi. Hati ini Zubar. Dua, carikan aku tembaga. Baik. Tiup besi, campur tembaga. Bina dinding. Ya'juj dan Ma'juj tak boleh masuk. Allah. Soalannya, fikir. Fikir, fikir. Jepun, dia duduk di tanah Melayu 3 tahun 8 bulan. Dia jajah 3 tahun 8 bulan. Tok nenek kita kena pancung kepala 3 tahun 8 bulan. Minum air sabun sampai buncit perut, pijak, mati. Zalim. 3 tahun 8 bulan. Lepas dia kena bom atom, dia balik. Adakah Jepun dia lupakan Asia? Asia for Asian, bukan untuk Mak Saleh. Asia untuk Asia. Adakah dia lupakan tanah Melayu? Adakah dia lupakan Indonesia? Adakah dia lupakan dunia? Jepun tak pernah lupa. Dulu dia nak kuasai dunia, dia serang. Dia kamikaze, banzai. Dia nak kuasai dunia dengan bom, dia kalah. Dia kata stop perang. Aku tak nak perang. Allah. Aku nak membina ekonomi. Aku nak membina tamadun. Maka mereka mengisytiharkan damai. Apa mereka buat?
Mereka sangat menghormati raja mereka, Hirohito, hormat. Akihito, hormat. Gila punya hormat raja, tak ada bantah. Dua, mereka hidup berkasih sayang. Hidup berkasih sayang. Allah. Mereka sayang negara mereka. Sampah tak buang, kutip bulan poket. Balik rumah buang di rumah. Bunga pun tak petik. Sayang negara. Mereka hidup dalam keadaan berfikir. Aman, fikir-fikir lama-lama. Otak mereka otak Jepun. Dan selepas itu, mereka menguasai dunia tanpa perang. Allah. Amerika keluar GMC, England Range Rover, Jerman Mercedes, Jepun keluarkan Toyota. Lingkup sekarang Toyota nombor satu di dunia. Allah. Tak cukup Toyota, terbit Honda. Tak cukup Honda, terbit Nissan, Suzuki. Satu dunia dia kontrol. Dia lawan Philips. Engkau ada peti ais, kami ada peti ais. Tahun 70-an, tahun 80-an, Jepun conquer. Peti ais dari? Jepun. Mesin basuh dari? Jepun. Television? Jepun. Seiko? Jepun. Citizen? Jepun. Casio? Semua. Doraemon? Jepang. Atramentaro? Jepang. Sampai selipar Jepun. Allah. Selipar pun dia orang. Bila mereka hidup dengan aman, pelajar universiti mereka hebat. Adik-adik, jadilah orang macam tu. Hidup kreatif, berfikir. 3 tahun 8 bulan. Janganlah terlibat pada benda-benda yang merosakkan. Orang tunjuk perasaan, kita tunjuk perasaan. Orang guling tengah jalan, kita pun guling. Hasilnya apa? Handphone Samsung, handphone Samsung. Yang kita punya mana? Cina dia tak bergaduh. Last Cina bergaduh 1989. Rakyat bergaduh dengan kerajaan. Lawan! Medan Tiananmen gaduh. Lepas tu stop. Sekarang Cina conquer. Betul. iPhone, Samsung, Cina, Samsung, semua. Vivo, Huawei, Mercedes, Toyota, Honda, Dili, Guangxi, Jeko. Sekarang kereta Cina dah kontrol. Television dia orang kontrol. Jam dia orang kontrol. Kursi ni dia orang kontrol. Meja ni dia orang kontrol. Sampai ke ihram dia orang kontrol. Iya betul. Dek, sampai bila orang Islam ni sampai nak buat ihram pun pinjam. Ni, tak lama ni Jepun kalah ni Yamaha ni. Cina pakai. Motor dari Cina, kereta pada Cina. Kita ni tak habis-habis bergaduh. Jom tuan-tuan, kita duduk di universiti ni bina ketamadunan. Betul banget sih. Universiti tak pernah sekat kita punya otak pemikiran kita. Jadi orang hebat. Tadi saya sebut Jepun duduk 3 tahun 8 bulan dia tak lupakan kita. Soalan yang terakhir. Inggeris duduk berapa tahun? 1824 sampai 1957. Saya tanya, saya jawab. 1957 tolak 1824 berapa? 200. Ya. 1957 tolak 57 tolak 1824, 1824, 133 tahun. Kalau Jepun dia cuma duduk 3 tahun, dia tak lupa kita, agak-agak Inggeris
Yang duduk 100 tahun dia lupa. Tak dia lah. Tak lupa, lagi tak lupa. Betul. Dia terus nak kontrol kita. Pemikiran dia, sistem dia, semua dia nak kontrol. Pasal dia pernah menjajah kita. Allah sebut dalam Quran, walan tardo ankal yahud. Sebab tu mereka kontrol segala-galanya, termasuk sukan. Sekarang kita bawakan siaran secara langsung, acara terjun papan anjal 3 meter. Ha. Pakcik tu balik dari masjid, gini tengok acara terjun. Pakai bikini, renang, terjun pun. Tak berkocok. Isteri dia datang, abang ni baru balik masjid dah, tengok perempuan pakai macam tu ni abang. Sukan. Hei kamu ni betul tutup kolok. Yalah suka-sukan lah yang pakai benda tu. Ya haram tu abang. Haram pasal apa? Ada undang-undang macam itu. Kena ikut lah. Gini tengok nama Pak Mahfud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, daripada Ustaz Kazim Ilyas ya, bahwasanya ya kalau kita istilahnya melihat ya dengan negara-negara Cina, Jepang dan negara-negara maju lainnya, yang mana mereka istilahnya tidak membuat pergaduhan dan perang seperti itu, tapi mereka damai nyaman, dan apa yang mereka ciptakan itu merajai ataupun menguasai dunia. Dan kita sekarang nih guys ya, aduh gak tahu ya gimana ya guys ya, kita nih sekarang diadu ya kan, diadu antara Indonesia dan Malaysia ya kan. Kita nih umat Islam guys ya, kalau kita bersatu pastilah kita akan bisa maju jaya ya guys ya, bahkan menguasai dunia mungkin bisa seperti itu ya guys ya. Kalau istilahnya kita bisa bersatu, bisa istilahnya bergotong royong dalam membangun seperti halnya Jepang dan juga Cina gitu kan, pastilah tidak menutup kemungkinan pasti kita akan bisa menguasai dunia ini seperti itu ya guys ya. Tapi ya kita harus maju dulu ya guys ya, harus damai dulu ya kan, saling menghormati, menghormati pemimpin, dan juga pemimpin menghormati rakyatnya ataupun menyayangi rakyatnya, baru di situ akan tercipta seperti halnya Jepang gitu kan. Kita punya produk-produk sendiri gitu kan, dan kita bisa memasarkan itu kepada internasional, mungkin bisa seperti itu juga gitu kan, sama halnya dengan Toyota ya kan, dan juga merek-merek yang lain yang sudah terkenal seperti itu ya guys ya. Alhamdulillah kita dapat pelajaran daripada Ustaz Kazim Ilyas, semoga kita semakin maju dan semakin open minded tentang kehidupan kita dan generasi yang akan datang ini ya guys ya. Oke, itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah Ustaz Kazim, semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.